Nama saya Sagung Putu Ningsih, tinggal di Kerambitan, Desa Klating, Banjar Dangin Jalan. Kencananya pertama ya kita ambil janurnya dan kita kasih hilang dulu anunya, lidinya. Dan itu baru kita bikin udah bentuk canang, langsung dijahit. Itu mau yang bikin yang lengkapnya kasih porosan dan kasih bunga. Banyak nih jenis bunga yang bisa dipakai untuk sembahyang. Misalnya bunga pun, bunga kemitir. Supaya lebih canangnya, supaya lebih lengkap isinya, lebih bagus kita bikin. Ya kalau ada hari raya biasanya kadang-kadang 50, bisa lebih. Kalau sedangkan sehari-hari untuk biasanya membanten sehari-hari itu kadang 25, kadang 35. Yang bikin banten tuh niang saya, dan saya yang bantu-bantu. Sehari saya bikin canang 300 biji. Saya ngasih langganan saya itu setiap hari. Dijual per 1000 dapat 15 biji. Cuma sedikit 5 orang pelanggan. Kalau biasanya nyari janur di pasar bisa, di warung juga bisa. Penduduk di sini memang sedikit yang punya lahan untuk nanam janur. Sulit di sini cari orang untuk manjat pohon kelapa. Kalau dapat orangnya itu dibayar. Dia adalah satu tukang pelayan ini sekitar umur 20 tahun ini kok sempul yang menek-menek. Benda ini kok anak-anak. Nuna sudah saya benda mulai nyonyo sudah siang. Kita biasa ini kok. Nuyur ayinan busung sudah siang ya. Ini pun yang nah dan dibayar kuantan secara pribadi kuantan ni ke kuantan nak disupport duko karya ni ke kajian istilah ni ke atau yang metulungan ni ke kuantan dan membuluh ni ke kuantan. Ini yang nah sebengan tiang bangun ni ke patut tiang nuna saja kan ngajak tiang malu. Usah ngajang dia mau kecari. Dan di sampun nak santu dia ngubuh sampi di kolantas. Nari sore ini dia ngarit. Bentar ke waktu mari tiang kumo ke cari loin toyo di cari napi betang napi tan kentang lalu ampun ampun wungi ya mulih itu ya ada hari ke Jumat ampun wungi ni kau tiang nah, tidur tidur istirahat tidur ampun di kelantan. Nyari janurnya susah karena di sini kan banyak laki-lakinya ya kerja, jadi jarang laki-lakinya ada di rumah. Konten wenten masih ajak tiang paling sing tiang ajak dulu ke kota tiang menek ni ke paling sing nah ketung pohon gitu.
Saya sudah bikin bikin canang sudah dari kecil bisa. Dari kelas 1 SD udah bisa bikin canang. Ya kalau pekerjaan saya banyak, canang tuh beli. Nggak nyita waktu dia untuk aktivitas yang lain. Kalau serba susah nyarinya, mencari tukang panjat lagi. Seumpamanya tukang panjatnya itu nggak ada di rumah, pasti kita menghabiskan waktu untuk nyari tukang panjat. Lebih praktisnya kita enakan beli, kita cuma cari gini uangnya aja. Ya, saya senang kalau ada bahan-bahan. Kita bikin canangnya itu cepat dan praktis. Nggak membuang-buang waktu cari ini, cari itu perlengkapannya. Kalau daerah Klating agak jarang pohon janur. Karena itu canang itu penting untuk kita sembahyang. Saya sendiri kan gadis Bali, harus pintar bikin canang. Sebaiknya kalau sempat ya itu bikin aja canang, biar enggak keahlian untuk bikin canang itu hilang. Kalau mengandalkan dari penjual canang ya, kalau ada penjual canang, kalau enggak. Whatever.